Okay, guys, jadi saya ada kabar gembira untuk penonton setia Adam Hilman atau subscriber Adam Hilman. Jadi saya bakal ngadain giveaway paketan CPT dari YM Racing Team untuk 10 orang pemenang. Wow, 10 orang pemenang, mantap kan? Nah, jadi paketan itu terdiri dari roller. Itu kalian roller bisa request sesuai keinginan kalian. Per CPT, per otomatis atau per ganda dan ring pulley. Dapat 4 part gitu kan, lumayan kan gitu kan. Cuman modal komen doang gitu aja. Syaratnya itu gampang banget. Kalian subscribe YouTube channel Adam Hilman, follow Instagram Adam Hilman dan YM Racing Team, dan kalian komen sekreatif mungkin tentang YouTube Adam Hilman atau tentang uploadan tersebut. Dan jangan lupa juga kalian simpan Instagram kalian di bawahnya ya, oke? Komen sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian komen, semakin besar kemungkinan kalian untuk menang gitu kan. Pokoknya komen sekreatif mungkin. Dan untuk ongkir itu ditanggung oleh pemenang, oke? Ditanggung oleh pemenang. Untuk pemenangnya saya diundi setiap harinya di uploadan terbaru Adam Hilman. Pokoknya kalian pantengin terus YouTube Adam Hilman, dan jangan lupa videonya itu jangan di-skip-skip supaya kalian tahu siapa pemenang. Jadi saya bakal random ya penyimpanan pengundian siapa yang menang. Contohnya di menit kedua, menit ketiga, menit keempat, jadi random. Jadi kalian jangan di-skip-skip video Adam Hilman supaya kalian tahu siapa pemenangnya, oke? Semoga kalian beruntung. Terima kasih banyak. Mantap. Oke, guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Oke, guys, welcome back to my channel Adam Hilman. Di video kali ini saya mau coba test ride knalpot Hiung regulasi MP7 di spek speed. Let's go. Ram juga ya. Ram, mantap. Anjas. Leo enggak. Harganya cocok lagi. Ini memang motor saya aja yang pelan ya. Enak kan sih Jos suaranya. Ini dibuat di spek CVT. Ini kalau nggak salah lubang outnya itu 5 cm nih. Mungkin habis bensin. Karena bensinan. Ini saya mau ke kiri ngalangin anjing. Jadi arau kan anjir? Mantap ya. Mantap. Karena banyak keluar baru. Enggak sih, tenaganya biasa aja, ada motornya juga emang standar. Gedean doang. Anjir. Ayo dewasa, beli bensin men anjir. Wah, itu truk pada di tengah. Standing men. Truknya Willy anjir. Truknya Willy. Willy. Ini kalau misalnya ada raja ini bisa aman kenapa kayaknya? Aman lah itu. Apa diem ya? Sini mana? Di pom ini. Di pom depan. Habis bisa nih bensinnya. Tapi males anjir ngisiannya.
Lama lagi stopannya, Mer? 30, 636. Kalau nggak salah benar ya? Mirip, Bu. Mirip. Stop. Nah, motor lap. Mau nyobain motor nih, nyeting nih. Kita lihat CA-nya nyeting nih. Sesuai motor yang kencang menurut. Oh tahu tak? Oh. Jadi kalau dibalapin sama yang ada mah tetap gue kalah atau yang ada? Oh. Saya lagi kalah. Yang tadi kurang. Mantap lah. Mantap lah ya. Ini kalau di langsangin, kalau di jalan juga agak nggak kedengeran ya? Kedengeran lah ya. Buat nyirit kita nih cocok nih kenapot nih, apalagi kalau misalnya ambil yang pipa atas dulu juara. Harganya murah buat kalian yang mau pesan kenapot standar ya. Pipanya masih standar itu Rp400.000. Dan untuk pipanya naik itu Rp450.000. Kalian untuk pembeliannya bisa DM ke Instagram @ademilman atau Osama Arbiansyah gitu kan. Untuk pembeliannya juga bisa langsung klik linknya di deskripsi, itu bisa pembeliannya lewat Shopee kalau misalnya mau beli online gitu. Pokoknya dicek aja langsung ya. Jadi ini dari bahannya ori ya, bukan customan. Original dari Honda Beat-nya. Ada uang nggak beli bensinnya? Ada uang nggak? Marah ya. Nggak ada anjir. Ayo cuman deh. Beli gocengan lah. Beli gocengan? Sok. Bukain mer, orang pakai sarung tinju. Sok. Oke. Padimor. Keluarga Indonesia. Ya. Kalau review. Peralatan gitu kok. Oke. Alir ini mah ada alir juga gerak. Seserodotan. Oh, enak kah? Kalau dia pakai wheelie masih naik enggak ya? Kita nyoba ke Batu Nunggal yuk. Udah lama kita enggak ke Batu Nunggal. Kita mau di tempat ini enggak di tahap enggak? Oh, cobanya. Cobanya tahap yuk. Kita di Kungir. Luas, luas. Saya mah kan dikunya kayak gitu. Nah, ya. Bisa kaliin luas gak? Luas, oh, luas ya. Ya makanya kata orang juga saya mah nyilakakeun. Oh, mah itu muncul lagi. Kalau yang lain juga, kalau dulu gitu, kalau dulu kan saya suka ke Lembang kan, sering ke Lembang. Kalau belok itu nyilakakeun. Mana bagus mah, oke. Ah, mana sayur mah tuh. Kan sambil ngetes man kan turun, bak anjir ini kalau ada rem jauh tuh kena nih gak ada plat belakang gak apa lah, kita coba punya 3.000 tenang aja. Dengan Willy dipakai top speed. Berdua lagi. Jadi ini saya pakai roller 7 rata ya. Kalau sekarang dipakai buat Willy sih enaknya. Menurut saya mah gitu. Kalau dipakai tahu speed nggak dapet anjir. Apalagi kalau berdua gini, ah berat. Ada yang berat ya? Hah? Kalau pakai roller berat. Oh, kalau pakai roller berat enak. Buat tahu speed, nah, ini mah bukan buat top speed anjir motornya.
Saya mah gak pernah kekebutan. Oh, jadi kalau misalnya ini si knalpotnya buat inspeksibility nggak terlalu serem-serem amat ya. Jadi suaranya itu ya standar lah gitu. Buat dipakai harian juga itu oke, cocok lah. Soalnya nggak terlalu berisik banget, kalau bisa dipakai buat gini kan, riding gini enak lah. Nggak terlalu berisik, nggak terlalu ya nggak bikin ngantuk juga gitu lah. Cukup. Oke guys, sekarang saya mau ngumumin pemenang ke-8 kalau nggak salah ya. Giveaway Adam Hilman dan JM Racing Team. Kita coba salin linknya, tapi kita cek dulu berapa pemenang berapa sekarang. Saya lupa. Oke, pemenang ke-8 berarti ya. Kita langsung salin linknya di sini. Kita cek langsung siapa pemenang giveaway paketan CPT dari JM Racing. Mana? Oh, di sini. Lupa. Cari komentarnya dulu. Nah, jadi paketan giveaway-nya itu dapat paketan CPT dari JM Racing, terdiri dari roller, per CPT, per otomatis, atau per ganda. Itu 1500 RPM semua, dan untuk roller bisa request sesuai keinginan kalian, dan ring pulley. Oke, mantap kan? Cuma modal komen doang. Syaratnya itu gampang banget, kalian subscribe channel Adam Hilman, like video tersebut, komen sebanyak-banyaknya tentang Instagram tentang YouTube saya atau tentang JM Racing, dan jangan lupa cantumin Instagram kalian di bawahnya gitu kan. Subscribe follow juga Instagram Adam Hilman, ADM Hilman dan JM Racing Team gitu kan. Jangan sampai ada syarat yang ketinggalan. Masih ada pemenang 3 lagi berarti. Sekarang kan ngumumin yang ke-8 gitu. Kalau misalnya ada yang belum menang mau langsung beli, bisa langsung aja cek linknya itu ada di deskripsi. Saya simpan di deskripsi untuk link pembeliannya gitu kan. Jadi saya sekarang jual juga di Shopee gitu. Nama akun Shopee-nya itu ADM Hilman, jangan pakai spasi, atau Adam spasi Hilman bisa juga. Harga paketannya itu Rp150.000. Mantap kan gitu. Bisa paket full CPT cuman harga Rp150.000, keren anjir. Oke, di sini ada berapa komentar? 5000 komentar nyampe, keren. Mantap. Jadi di video ini saya nggak ada skip klub. Yang dapat itu langsung shoot sekali jadi langsung dapat. Makanya saya nggak ada cut di bagian giveaway ini. Saya salah ngomong pun pasti dimasukin anti cut klub biar tidak ada kecurangan gitu kan. Oke, di sini total komentarnya ada 6141. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek langsung siapa pemenangnya. Semoga kalian menang ya. Jangan lupa syaratnya, jangan sampai ketinggalan. Syaratnya ketinggalan dinyatakan gagal, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa pemenangnya? Tes aja 2. Sehat selalu ngab Adam Hilman. Amin, Bang. Terima kasih banyak. Instagramnya Kanzan Huzaifi _. Oke, kita langsung cek aja, nggak usah pakai lama lagi. Apa dia sudah follow Instagram saya belum? Tempel Kanza Huzaifi _-nya 2. Oke, ini ya, betul ya. Kita langsung cek aja ke Instagram IM Racingnya. Di sini harus manual kan, Zan Huzaifi. Iya benar, ini Kanzan Huzaifi _-nya 2. Oke, selamat untuk Mamang Kanzan Huzaifi. Mamang Kanzan mendapatkan paketan CPT dari JM Racing, terdiri dari roller, per CPT, per otomatis, dan apalagi ya, ring pulley. Untuk colornya bisa request sesuai keinginan Mamang, roller berapa gram. Dan jangan lupa untuk Mama langsung DM aja ke Instagram saya gitu kan. Oke? Pokoknya terima kasih banyak bagi yang belum beruntung. Mohon bersabar, masih ada 2 paketan lagi untuk kalian penonton di rumah. Jangan lupa syaratnya, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu kan. Oke? Terima kasih banyak, ditunggu giveaway selanjutnya. Dua-duanya pakai Nolan, keren. Juara udah. Thank you.
Ini ada Bogom. Ya. Hah? Bogom, Bobokan Agom. Tuh. Yang pakai apa? Kopi. Beatbox. Ini regulasi. Enak sih. Suaranya nggak terlalu berisik. Saya suka yang ini. Harusnya mah bawa standar 2 dari itu ya. Terus ke jalan, standar 2-in. Geber-geber. Depan telinga Amer. Udah lah. Mari takon. Udah lama ke sini kan? Udah setahun berarti? Setahun itu? Iya, itu udah dari 2020 ke 2021. Oh, lagi ditambal. Bisa ini, masih aja pelak kek. Spion masih aja pelak kek. Tambal. Tambal. Ada bukan celana. Celana kering. Depan gue. Kesuti aja tadi sih. Bukan celana. Ini spionnya lihat. Ah, pelak kek semuanya. Tokal lah. Coba naik nggak? Ini duduk di depan dikit sih. Tapi ini harus diangkat itu. Nah gitu. Goreng. Berat. Saya sih kemarin pakai motor kencang sih, wheelie-nya ke motor standar jadi terus jadi malas aja. Oh, ditutup. Oh itu bisa lewat kanan, jadi jalan Eropa, jadi di Amerika. Kita lewat sini kita lihat. Pengen lihat aja, we, di itu apa namanya? Di tempat latihan tahap 2. Dulu kita latihan di sana. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Janganlah lebih dimarahin. Cok. Di sini ada satpam. Takut. Berarti kan saya duduknya di depan. Duduknya di depan ini. Standar, harusnya agak belakangan dikit. Kalau agak belakangan dikit sih enak. Juara. Juara parah. Oke, kita belok kanan. Lagian kalau naik juga pasti oleng. Ya nggak? Jadi gimana ini teh komentarnya, bagus nggak knalpotnya? Menurut kalian enak nggak gitu? Kalau menurut saya mah enak sih knalpotnya gini, oh juara. Lagi kalau misalnya dipakai buat sirkuit pipa atas, cocok. Soalnya pipa knalpot, oh ini lagi dibenerin jalannya. Nah, ada pengalihan arus proyek, oh proyek kereta, oh emang proyek kereta cepat ke sini? Emang kereta cepat proyeknya ke sini? Mau lihat di sini? Lihat aja, udah lama nggak ke sini ya? Ternyata gini lokasinya. Dah takut ke dalamnya? Nah. Takut ada ini, takut dimarahin. Dulu kita kesini, sering ke sini aja. Nah, kita teson di sini, anjir. Teson di sini, tesonnya di apa? Tempat yang jauh lah ya. Di pinggir jalan enak. Teson Amer, harusnya. Ini nih ya, kalau yang belum tahu nih knalpotnya nih. Yung regulasi MP7 nih. Nah, kan mantap ya. Jadi kemarin itu sebelumnya itu saya repaint juga gitu jadi kayak gini. Kalau misalnya mau beli ini harganya Rp400.000 untuk pipa standar dan pipa atas ini Rp450.000. Oh, ini anjir nempel si ininya jadi meleleh. Ininya kan enggak ada baudan. Nempel sini meleleh anjir. Jadi ini pipanya naik ya. Kalau misalnya ditikungin coba Mer gulingin Mer. Motornya segimana sih kalau digulingin ke kanan? Amer belah sini enaknya mah. Jangan di situ. Kalau di situ mah pasti berat. Coba gulingin. Ini pipa atas ya. Wah. Wow. Ayo terus. Jauh. Jauh. Jauh.
Jauh, masih jauh. Oke, segini ternyata men. Gila kan? Mantap kan pipa atas kan? Buat yang suka main ke sirkuit Gerimang atau ke apa namanya? Ya sirkuit lah ya. Bukan nikung-nikung, ini cocok sih knalpotnya sih. Harga pipa standar 400.000, untuk pipa naik 450.000. Pembeliannya bisa lewat Instagram saya atau Instagram Osama. Dan apa lagi ya? Oh, bisa beli juga lewat Shopee. Linknya itu ada di deskripsi gitu. Jadi ini apa namanya? Bisa buat motor apa aja lah. Tapi motor Ebu nggak akan bisa. Untuk Matic ya, kan MP7 gitu regulasi MP7. Takutnya Amer pengen bikin juga gitu, saya mah gitu kan. Amer kabita, tapi kan Amer pakai Satria Ebu gitu kan. Kalau misalnya coba selain lagi dikit. Gini. Nah, langsanya. Jangan di sini marahin, di sini mah ajaib cocok. Mantap ya, kenapa ya. Sok yang mau beli hajar langsung, keburu kehabisan nanti kalau misalnya habis. Bukan dihajar gitu aja, langsung dibeli gitu kan. Oke. Mungkin apa lagi ya? Videonya udah, mungkin testnya sampai di sini saja. Harusnya sih dicoba Willy dulu sih, enak sih dipakai Willy gitu. Cuman kita cuacanya juga agak kurang mendukung gitu, mau dipakai Willy juga. Jadi mungkin Willy-nya nanti aja lah di tempat latihan aja mungkin ya. Willy-nya di tempat latihan aja kita coba pakai knalpot yang regulasi apa enak atau tidak. Tadi kan kita nyobanya berdua gitu kan. Duduk juga dari di depan, naikin juga cuma sedikit, plakek gitu katanya. Nanti kalau di tempat latihan pasti kita bisa mantap, lebih mantap, mantap gitu. Oke lah, mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang knalpot ini, sekarang komennya jangan di YouTube dulu, komennya di DM Instagram saya aja biar bisa kebalas juga gitu. Kalau enggak nanti kita live lagi gitu, tanya jawab lah ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini, ditunggu video selanjutnya. Oke, bye-bye. Instagram Amir mau dimasukin? Apa Instagramnya? Adi Mahe. Oh ini saya baru tahu ini. Oh pakai baju JM Racing. Mantap nih jersey JM Racing nih. Wih cocok, lihat belakangnya. Wih spesialis CPT JM Racing Service and Part. Spesialis ini? Iya spesialis CPT. Oke mantap. Oh Amir di spesialis sekarang. Ini JM. Oh mantap. Yang mau order itu bisa cek di linknya, itu ada di deskripsi itu. Shopee JM Racingnya. Oke mantap. Keren kan? Anaknya tuh racing. Abis ya bun. Mantap John.